triple kill dan win. Oke, jadi ini penting banget nih, gue harus menyampaikan pengumuman ke teman-teman semua bahwa saat ini lagi dibuka pendaftaran ASN Mobile Legends Championship yang kedua. Jadi ini merupakan event yang diadakan oleh Abdi Negara Muda dan juga ASN Esport Indonesia. Pada acara pertama di bulan Januari kemarin, jumlah pesertanya sebanyak 32. Nah, karena banyak sekali antusias dari para ASN di seluruh Indonesia, maka sekarang jumlah pesertanya ditambah menjadi 128 tim. Dan bukan hanya dari PNS atau dari ASN yang bisa ikut kompetisi ini, karena dari TNI Polri, pegawai BUMN, tenaga honorer CPNS, dan P3K itu semua bisa daftar di ASN Mobile Legends Championship yang kedua. So, bagi teman-teman yang hobi main Mobile Legends, gak ada salah ini untuk langsung ikutan bersama tim-tim dari instansi pemerintah lainnya mengikuti ASN Mobile Legends Championship yang kedua ini. Pendaftarannya dibuka sampai tanggal 5 Maret. Itu pun kalau belum penuh kuotanya. Makanya jangan ketinggalan, langsung aja daftar di hari ini. Nah, untuk pertandingan pertamanya akan diadakan pada tanggal 20 Maret. Bang, itu mengganggu jam kerja nggak? Otomatis enggak, karena ini akan dimainkan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi jangan khawatir mengganggu jam kerja teman-teman semua. Pokoknya langsung aja nih, daftar ASN Mobile Legends Championship yang kedua. Oke, ditunggu ya. Kita tanding di sana. Oke, salam sukses selalu.